Ustadz, ada orang ketika sedang kesusahan dia terlihat begitu taat pada Allah, namun ketika sudah Allah tolong, seakan kejadian kemarin dia hijrah itu tidak terjadi dan kembali futur dan futur. Jangankan sekedar futur yang artinya masih muslim, cuman kondisi keislaman dan keimanannya drop. Bahkan orang-orang musyrik ketika berada di atas lautan, mereka diombang-ambingkan oleh ombak. Mereka tahu bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali Allah, maka mereka berdoa, kata Allah, mukhlisina lahuddin. Ini orang musyrik. Ketika diuji, akan dihempas oleh ombak, mereka berdoa ikhlas tulus kepada Allah. Falamma najahum fil ilal barri idahum yushrikun. Ketika mereka sudah diselamatkan ke daratan kembali, mereka berbuat kesyirikan kembali. Subhanallah. Terus bagaimana orang yang seperti itu, Ustaz? Terjadi istidraj pada dirinya, diulur. Dia pikir dengan lupa dia akan menjadi lebih baik, padahal tidak demikian. Nasihati orang yang seperti itu, ingatkan dia dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.